Halo guys, kali ini saya akan review kecepatan seamless yang terkoneksi di handphone saya. Ya, ini sementara terhubung ke seamless karena secara saya menggunakan WMS kecepatan 50 Mbps. Setelah itu saya akan menunjukkan ke teman-teman kecepatan seamless bawaan WMS yang 50 Mbps kira-kira berapa download, berapa uploadnya. Jadi ini saya menggunakan Speedtest by Ookla yang untuk menggunakan PT Telekomunikasi Indonesia itu untuk Ambon. Dan kecepatan kecepatan unduhnya itu mencapai 16 sekian. Unggahnya yaitu 20 ya 26 ya. Jadi saya ulangi lagi, saya ganti lagi dengan untuk wilayah Sorong. Ini untuk wilayah Sorong. Ya. Itu kecepatan unduhnya 26,7, unggahnya 30 lebih. Mencapai 40. Sekali lagi saya tunjukkan, jangan sampai teman-teman kira saya menipu. Nah, ini terkoneksi langsung seamless at WIB ID. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa bantu saya subscribe, like and comment serta share ke sosial media lainnya. Oke, terima kasih.